sukses menjadi artis Bollywood populer dan membintangi banyak film di Bollywood, nyatanya tak sedikit artis yang tidak bisa berbahasa Hindi. Faktanya, beberapa artis Bollywood melakukan dubbing menggunakan suara orang lain tiap ia bermain film. Siapa saja mereka? Tonton videonya sampai habis ya! Jacqueline Fernandez pernah memenangkan kontes kecantikan Miss Universe Sri Lanka pada tahun 2006, Jacqueline Fernandez kemudian datang ke India untuk mengejar karir di industri Bollywood. Pada 2009, ia berhasil debut di Bollywood lewat film Aladdin yang membuatnya menjadi pusat perhatian, hingga akhirnya ia menerima banyak tawaran film. Berasal dari Sri Lanka, aktris cantik ini tidak bisa berbahasa Hindi bahkan hingga sekarang. Menurut kabar yang beredar, sebagian besar filmnya adalah hasil dubbing. Namun, Jacqueline masih terus belajar bahasa Hindi. Sanaya Kapoor. Meski berasal dari India, aktris Bollywood muda yang merupakan anak dari aktor Sanjay Kapoor ini ternyata tidak bisa berbahasa Hindi dengan baik. Dalam salah satu acara, Sanaya Kapoor yang lama tinggal di luar negeri ini bahkan mengaku bahwa dirinya merasa tidak perlu belajar bahasa Hindi karena dalam banyak acara dan kesehariannya yang selalu digunakan adalah bahasa Inggris. Sunny Leone. Dikenal sebagai bintang film dewasa, Sunny Leone lahir di Kanada. Dia dibesarkan dalam keluarga Punjabi dan tahu sedikit bahasa Punjabi. Tetapi tidak bisa berbicara bahasa Hindi dengan benar karena lama tinggal di luar negeri. Hingga kini, aktris cantik dan seksi ini masih terus belajar memahami dan berbicara bahasa Hindi karena aksen Amerikanya yang sangat sulit dihilangkan. Amy Jackson. Amy Jackson memulai karirnya di industri Bollywood pada tahun 2012 dengan film Ek Diwanata. Meski telah membintangi banyak film Bollywood populer seperti Sing Is Bling dan Freaky Ali, Amy tidak bisa sama sekali berbahasa Hindi karena ia berasal dari Inggris. Aktris cantik ini bahkan harus menggunakan dubbing untuk sebagian besar filmnya. Namun, Amy masih terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Hindinya. Nargis Fakhri. Lahir di New York, Amerika Serikat, Nargis Fakhri pernah mengikuti America's Next Top Model sebelum akhirnya menjadi aktris Bollywood yang debut dengan film berjudul Rockstar. Ketika memasuki dunia perfilman Bollywood, Nargis sama sekali tidak bisa berbahasa Hindi. Nargis sendiri bahkan mengaku tidak tahu apa yang dia lakukan di film debutnya karena dia tidak mengerti bahasa Hindi sama sekali. Dan hingga kini ia masih terus berusaha keras untuk meningkatkan bahasa Hindinya. Lisa Hayden. Meskipun lahir di Chennai, India, Lisa Hayden tidak bisa berbahasa Hindi karena lama tinggal di Australia. Walaupun tidak bisa bahasa Hindi, namun model dan aktris cantik ini telah membintangi banyak film hits dan menjadi pusat perhatian setelah kesuksesannya di film Queen. Katrina Kaif. Katrina Kaif adalah aktris Bollywood papan atas kelahiran Hong Kong yang saat ini telah menjadi salah satu aktris dengan bayaran termahal di India. Dibesarkan di London, Katrina mengawali karirnya sebagai seorang model. Kecantikan Katrina membuatnya mendapat banyak tawaran film di Bollywood. Namun, meski sudah berkarir di Bollywood selama hampir 20 tahun, hingga kini Katrina masih belum bisa berbahasa Hindi dengan baik. Bahasa Hindinya masih belum fasih. Ia bahkan masih terlihat kebingungan saat harus berbicara menggunakan bahasa Hindi. Namun, Katrina selalu berusaha meningkatkan kemampuannya dari yang tadinya sama sekali tidak bisa bahasa Hindi. Menurut kalian, apakah seorang artis Bollywood wajib bisa berbahasa Hindi? Komen di bawah ya!